Halo Sobat Bedilers, kembali lagi dengan saya Agus Setiautomo di Rospot Daily. Oke, hari ini kita dapat dua pengiriman, yaitu yang pertama kepada Bapak Nunu Nugraha dengan alamat Dusun 1 RT 4 RW 1 Kelurahan Sukamukti, Kecamatan Cipucung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seperti ini alamatnya. Oke, di sini Bapak Nunu Nugraha memesan, yaitu senapan angin Sab Jawara AC, ya, Jawara AC yang kemarin sudah dites FPS sama kita Rospot, ya. Kita coba dulu di sini. Oke, ini sudah enak ya lontoknya. Tadi udah saya coba gini kan, udah enak. Biasanya itu untuk pertama kali jawara itu biasanya seret, ini udah enak. Kita coba suaranya ya. Oke, lumayan. Ini masih normal ya. Tadi sudah dicoba di zeroing. Oke, siap kirim. Dan ini masih mulus. Masih mulus ya. Oke. Dan di senapan ini juga ada aksesoris ya, aksesoris tambahan, yaitu seperti swivel, kemudian tali sandang, kemudian peredam. Terus ada spare part, ini silsil ya. Dan yang masih ada mimis tes dan gantungan mimis. Oke, itu tadi kiriman kepada Bapak Nunu, dan kita beralih ke yang kedua, yaitu kepada Bapak Hamzah Huwero Anam dengan alamat Jalan Karet Pasar Baru Barat 2 RT 12 RW 05 nomor 5 Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Seperti ini alamatnya. Oke, Bapak Hamzah ini juga memesan Sab Jawara AC Deluxe ya, tapi yang ini beda listnya. Nah, yang punya Bapak Nunu tadi merah, yang ini putih. Nah, oke. Kemudian kita coba lagi. Tadi juga sudah di zero, tapi ini untuk memastikan ya. Lumayan berat pompanya, soalnya ini tabungnya kecil, kodenya 22. Oke, kita coba. Oke, mantep. Ini lontoknya juga sudah oke ya. Udah mulai mau mundur sendiri. Oke. Kemudian di sini juga ada aksesoris tambahan seperti tali sandang, spare part, kemudian ada swivel milik tali sandang, kemudian ada mimis test, gantungan mimis, dan Bapak Hamzah menambah satu tele ya, tele Brasnel Topi seperti ini tampak dari luarnya, yang ukurannya 39x40 EG. Kita buka ya, kita buka dulu. Nah, ini masih di plastik ya, masih di dalam plastik. Kita buka lagi seperti ini tampaknya. Nah, tele ini sudah ada sunheadnya, sudah dipasang di depannya. Ini sunheadnya bisa dilepas. Nah, ini sunheadnya lumayan agak lumayan tebal ya, ini panjang.
ini bersih, kering. Oke lah pokoknya. Kita tutup lagi. Oke. Tele Basnel Trophy ini sudah RGB ya, sobat di dealer bisa dilihat. Di sini ada warna merah, indikator merahnya di sini. Kemudian ada biru juga di sini dan hijau. Dan di sini juga ada baterainya sudah ditanam di dalamnya sini ya. Oke, kemudian nah, untuk mountingnya Tele Basnel Trophy ini masih single baut ya. Seperti ini single baut, masih satu baut, dan di sini juga ada UGL-nya. Gak usah ribet-ribet untuk beli ke toko lagi untuk kalau ingin masang telenya, jadi satu bisa ada kunciannya. Oke, itu tadi dua kiriman kepada Bapak Nunu Nugraha di Dusun 1 Kelurahan Sukamukti Kecamatan Cipitung Kuningan Jawa Barat, dan kepada Bapak Hamzah di Jakarta Pusat. Semoga nanti kirimannya selamat sampai tujuan ya, dan berguna untuk Nusa dan Bangsa. Oke, dihimbau ya kepada semua customer Rosport, kalau nanti paketnya sudah datang, tolong dicek di depan petugas kantor pos untuk memeriksa keadaan senapannya, karena di sini sudah oke, masih mulus dan siap kirim ya. Semoga aja selamatlah sampai tujuan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Teutomo dari Rosport Daily. Salam satu laras.